Udah Mami blok. Aku tadi tanya sama Dian gaji dari Mami 12 juta. Woy, memang Mami bang. Mami salam never bang. Nama lagi Mami cantik banget. Tidak usah pakai filter dong. Oh, kamu terganggu ya sayangnya kak Mami pakai filter. Oke, Mami blok ya supaya kamu matamu gak terganggu. Ada lagi? Mami pernah ke Pekanbaru, udah berkali-kali. Palembang hadir, Mi. Oke, sayang. Mami sapa dong. Jadi banget. Hai, Pai Shuchen. Hai. Mami cantik, gak usah pakai filter dong. Oh, kamu terganggu, Mami pakai filter. Minta di blok. Oke, kali ya. Di bloknya, jadi kamu tidak terganggu lagi. Apa lagi? Mami ke Cirebon dong. Nanti ya, sayang ya. Aku nunggu jurus-jurus sanksi Mami. Salam dari Depok nih. Mami lagi sendiri, iya sayang. Ya, kita live 10 menit aja ya. Kakak Isa, halo, alopna. Kepada dong, Mi. Ya, nanti ya. Mami, maaf, itu udah ada uban. Iya dong, Mami kan satu usia sama ibu kandungmu. Kalau Mami gak ada uban, itu perlu dipertanyakan. Mami manusia apa bukan? Namanya udah tubang, em. Mami gimana caranya kalau jadi reseller Isabio? Minimum sekarang orderan 500 box Isabio kolagen, 500 pieces apa namanya? Hand body lotion bisa jadi reseller ya. Kipas sesuai warna baju. Udah pernah ke Bangka belum? Udah dong, sayang. Udah sering di Bangka itu dulu di mana ya? Pelipur. Di Pelipur lara. Ade orang Pangkal Pinang dek di sinang. Mami sapa aku itu. Masya Allah. Mami si ganteng kemana? Si ganteng yang mana? Banyak ganteng soalnya di sini. You, Mami you. Hai Dewi Kitty. Maaf ya sayang, Mami gak bisa ucapin ulang tahun. Intinya kok sehat selalu aja. Mami tidak paham. Mami bukan penganut ulang tahun, tapi kalau diundang datang-datang aja sih. Hubunginnya Mi kemana kalau reseller ke Mami sayang? Ke nomor telepon 0812-251-77977 yang ada kontak persennya. Nanti akun Instagrammu Mami ini. Mi ke luar negeri open justice juga? Enggak lah, Mami mau ke luar negeri itu nanti mau liburan, bukan mau open justice. Tapi kalau ada teman-teman yang teman-teman deket ya, kalau open justice titip dong ini ya, pasti Mami mau. Jangan kayak anak yang kemarin si Waring durhaka, Mami minta open justice gak boleh, tapi teman-teman yang Mami kenalin boleh. Nah itu jangan ya, jangan begitu ya, gak boleh. Kalau ada teman-teman mau open justice boleh, tapi bukan hal yang diutamakan gitu loh. Hal utamanya adalah Mami foto-foto, liburan, jalan-jalan gitu. Mami sayang pengen disapa deh. Garut . Makanya sayang kucis kita jumpa. Aku ketawa deh kalau ikut ke Dubai ya, Mi, awal Desember insya Allah ya, jika Allah menghendaki. Oke, Nana online sehat, Mi, jaga kesehatan terus insya Allah. Mami makan apa? Makin tua makin cantik. Mami finer di mana? Mami nggak pakai finer sayangnya. Koper penuh, Mi. Koper dari sini udah penuh sih karena Mami rencananya
tanya lagi pas sama baju matching. Oh, senangnya disapa. Salam dari London, Mami. Eh, nanti Mami mau ke London ya. Kita ketemu ya, kita jumpa ya. Mami ramah selalu bahas DM kapanpun. Emang nyata ya, fans lo. Ya, kalau ada waktu, Mami ingin. Kalau nanti kemana, Mami? Ada deh. Nanti aja. Tunggu aja. Mami gak naik bisnis sih, Mami. Mami cuma naik ekonomi aja. Kakak Isa tadi aku sapa, gak disapa. Ini disapa. Tips langsing nih, rajin berolahraga dan minum NBS Slim. Ya? Jangan lupa bikin vlog nih pas ke Dubai. Kok kalian tahu sih Mami mau ke Dubai? Iya, nanti kita bikin vlog ya, enggak. Putihnya merata ya, Mi. Nggak bilang blentong. Ya, kalau kamu ketemu aslinya Mami, ya kulit Mami itu dari ujung jidat ini yang lebar ini sampai ujung kaki putihnya merata. Tanpa ada doda-doda gitu loh, nenek online-nya. Mami cantik deh. Ya, aku nggak disapa Mami. Katanya nggak mampu ke luar negeri, kata yang ono-no. Iya deh. Semoga kau follow terus Mami ya, biar kau lihat Mami kemana aja. Mami sekarang milah-milah teman gak sih? Milih maksudnya, milih dong, harus milih. Mi, kolagennya bisa buat ibu hamil gak? Konsultasikan ke dokter ya. Kalau menyusui bisa karena udah Bepom ya. Kipas ya bagus. Mi, pernah ke Lombok gak nonton MotoGP? Ke Lomboknya pernah ya, ke NTB Mami juga pernah, NTB Utara ya kalau nggak salah, Lombok Utara, maaf, Lombok Utara. Terus Mami juga ke air terjun itu loh, ke air terjun itu Mami pernah kehilangan berlian di situ dua krat anak-anak online. Akhirnya Mami dari sore 3 jam itu, dari jam 3 sampai jam mau maghrib itu menyelam cari itu berlian. Untung berlian itu asli ya, jadi bersinar, tiung, 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 tiung. Akhirnya ketemu anak-anak online tuh. Aduh, itu di air terjun apa namanya, itu di Lombok Timur itu. Lombok Timur apa Lombok Utara gitu ya, air terjunnya. Mi pernah ke Pelabuhan Ratu belum? Oh, pernah, sering banget. Dulu 21 tahun yang lalu Mami di sana ada show di Pelabuhan Ratu. Ya, di situ Mami ketemu sama si Cece berlian yang sekarang jadi pengkhianat itu. Nah, Mami ketemunya di Pelabuhan Ratu ya. Waktu itu dia masih jadi model-model gitu, anak-anak online. Eh, enggak sih, tahun 2002 ya. Karena 2000 Mami di Bangka kalau enggak salah. 2002. Iya enggak sih? Iya kali ya. Air terjun pengantin pasti Mi. Oh iya ya, air terjun pengantin namanya ya. Mami lupa sih, karena udah lama. Mami cerita masa-masa waktu SMA dong. Aduh, Mami itu dulu waktu SMA rebutan sayangnya. Rebutan pengen dipukul. Bercanda. Setuju nggak kalau Mami buka bioskop? Ya, bioskop di sana dong, jangan di sini. Wow, 2002, umurku masih 2 tahun, Mi. Oh, masih kecil, girl. Mi pernah ke Aceh nggak? Ya, pernah sih waktu kecil. Paling ke Tapak Tuan aja sih. Belum pernah ke Banda Acehnya. Rebutan pengen dibuka. Mi, bioskop sekarang apa sih? Akunya mau follow bioskop Mami atau bioskop Mami online? Ke Medan Mi mau jumpa. Ya nantilah kita ke Medan kan. Mi cakep Malaysia. Ke Surabaya. Udah Mami ke Surabaya. Mi pernah ke Majalengka? Belum Mami. Majalengka lewat aja sih. Mi PP Endos berapa? Mami gak terima PP Endos ya. Tapi kalau review Mami terima. PP Endos sudah gak Mami terima lagi ya sayangnya. Kalau PP Endos ke tetangga sebelah, ke Wekom, itu ya mereka terima-terima karena mereka lagi butuh duit. Kalau
Mami itu udah hampir 2 tahun nggak terima PPN, Dot. Maksudnya pet promote itu Mami udah nggak terima di akun ini. Review-review aja ya. Jadi banyak banget yang nawarin Mami PP, tapi Mami nggak terima. Kalau di sana lagi diskon-diskon tuh, 12 orang gitu ya. Terima gitu 50 ribu satu kali posting. Kalau Mami... nggak terima, sayang. Tapi kalau review, Mami terima. Tapi kalau PP... tuh Kalin tuh Alin siapa si leher itu yang mereka butuh-butuh duit PPPP itu terima. Gebi gitu kan, nama bisa sebut namanya Gebi Alin gitu yang butuh-butuh duit kan. Selengkap-selengkap yang murah-murah kasih. Kalau Mami enggak. Kalau Dede Isa ini review aja gitu ya. Gitu kasih ke si apa mantan pembantu Mami dulu itu terima PPPP gitu. Kalau Mami udah gak terima udah hampir 2 tahun saya. Ember bedanya Mi PP sama review apa? PP itu yang diposting satu kali posting plus-plus yang ada 150 ribu, 200 ribu. Nah itu Mami udah gak terima gitu. Udah hampir 2 tahun ini udah gak terima. Tapi kalau seandainya review itu diterima, jadi barangnya dikirim nanti di review gitu. Kalau Gaby masih terima, butuh duit. Kalau Mami malu Mami sama tas Hermes ya Mami, masa Mami terima PP? Enggak lah, Dede Isa enggak gitu. Dede Isa enggak terima PP sayangnya, pet promote. Kalau di akun-akun bioskop boleh lah ya. Gitu. Sampai seribuin loh Mi yang nonton. Oh iya dong. Digembok loh ini akunnya. Mami online tuh masih hits ya. Halusnya Mi menghinanya. Nih kalau review itu kayak gini nih. Scarlett datang, Mami review tuh Scarlett ya. Nah terus apa datang gitu NBS. Nah itu kayak gini. Nah Mami review. Tapi kalau bahannya mana tinggal posting, bahannya mana tinggal posting. Gaby lagi butuh karena dia pulang kampung butuh duit. Bukan begitu Gaby. Butuh duit. Boleh. Kalau mereka tuh PP tuh 12 orang dijajarin, ya kan? 12 orang. Lagi promo 1 juta. 12 orang ya. Udah 12 bagi 1 juta berapa? 70 ribu. Ya. 70 ribu Mami malu tuh sama ini nih. Sama kremes Mami. Mami malu. Mi udah sebut nama aja sekarang. Ya enggak apa-apa karena mereka enggak akan bisa lapor Mami. Halu-halu aja mereka. Itu si Alin tuh butuh juga pulang kampung. Karena mereka gak punya duit. Kok gak bisa lapor, Mi? Gak bisa dong, nama Gaby itu banyak ya, nama Alin tuh banyak, nama Alan banyak, gimana mau lapor, yang pinter lah ya. Kalau Mami itu gak terima pet promote, Mami on Mami gak ada giveaway, katanya Mami mau penjerong, tapi sampai sekarang Mami masih nongol terus, nah itu dia. Mami juga bingung, penjerong apa sih? Malah si Reva yang kepenjerong. Reva Alexa. Oh, Reva. Nasibmu. Mi kesepian gak sekarang kok kayak gak ada beban gitu? Ya, gimana ada beban? Teman-teman Mami itu... 1200 loh yang nontonnya kan. Aku pamit ya, Mi mau tidur. Oke sayang, Mami katanya Mami mau dijeblosin sampai sekarang. Mulai dari Lebaran hari Kamis, Mas Alan pulang dari Eropa. Sampai sekarang Mas Alan pulang ke Pontianak. Bapak Alan, bagaimana kesaksiannya?
sampai lehernya si Oki, si Oki, Oki namanya, lehernya si Oki sampai tumbuh lagi akar-akar kusta. Mami masih baik-baik aja. I'm fine. I'm fine, baby. I'm fine. Reva kasihan ya di penjara, gak ada yang belain. Enak ya tertawa di atas penderitaan orang-orang yang durhaka sama mami itu. Enak sekali, nikmat sekali. Seperti makan jengkol. Mbak, mamanya lagi tidur ya. Setiap mami live, mami selalu terhibur. Love you, mami suara bener. Sekarang kalau netizen tanya kapan mami di penjara sama si Idung, si Idung pasti ngamuk-ngamuk waktu live. Kenapa sih mereka itu halu aja? Mi Alin itu beneran perempuan atau laki-laki? Mami capture dulu lah. Oke ya. Sekarang mami mau mandi dulu ya sayangnya. Bye bye. Sekian dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adinding abadinding.